What's up everybody, semuanya balik lagi bersama Bang Ritom di sini. Apa nih? This guy is crazy. You don't wanna turn to nice red. Gak ngerti coy, langsung kita masuk aja ke lubang ventilasi. Ini apa nih cairan warna hijau coy? Ungu coy, bukan hijau. Maaf. Ungu ya. Itu tuh hijau sih. Pink maksudnya coy. Ungu. Sepertinya ini sisa-sisa sabun yang sangat berbahaya. Bisa banget. Asli. Bosen banget ya lagi. Roblox tuh kenapa sih selalu masuk ke ventilasi? Iya. Bosen enggak ada gitu jalan ya. Lain. Ini lihat ya. Bajunya kotak gitu. Widih, kaos kakinya coy, polkadot. Punya siapa nih kita? Harusnya mau senggol aja tadi. Oke, pos pemeriksaan. Oh no, the blends spill everywhere. Apa ya? Apa ya? Artinya apa coy itu? Kayaknya ini apa sih, keramiknya itu terbuat dari sabun lah atau sepatu. Ya, ya gitu. Ini kita harus menghindari. Kok ada tangannya di sini, maksudnya apa? Tadi ada petunjuk tangan gitu ya. Oh, oke, ngeliat. Oh, apa nih? Pos pemeriksaan. They lock the vent. Oh, mereka mengunci ventilasi. Kita harus mencari kuncinya. Nah, itu dia kuncinya. Kita senggol. Ambil menuju ke pintu. Ini. Oh, ini enak sih diarahin. Ini maksudnya apa sih, ventilasi aja dikunci, coy? Iya, benar. Wih, ini sih. Ini apa namanya? Uji nyali, sumpah. Nyerodot gini ya. Enggak, ini. Oh, ini bisa ngalir mana awalnya gitu kan? Awas ada ini. Tembakan busa. Busa mematikan. Biasanya suka nge-lag gitu, tiba-tiba meninggoy aja kan. Tuh kan, nge-lag sendiri dia coy. Gimana? Tunggu. Nah, maju. Oke. Ya, sip. Wih, banyak amat baju berserakan ini ya. Namanya juga tempat laundry gila ini. Jadi, oh iya, laundry gila. Laundrynya gila ini, masa iya sih baju dilempar-lempar kayak gitu. Iya, di berserakan ini. Jadi gak percaya dengan kelaundryan di dalam dunia ini ya. Ih, kok ada portal di apa? Kerucut. Kok ada kerucut di sini? Mungkin ini Pak Polisi pengen mencuci kerucut di sini. Iya, gila sih. Kerucut. Wih, apa nih? Gede banget. Wah, ayo kita disedot, coy. Wih. Sekarang kayaknya ada di dalam mulut robot itu ya. Ini apa sih, kalau dalam manusia ini apa ya? Ini tuh kayak tenggorokan gitu loh, tenggorokan kayak mungkin lidah. Bukan. Lidah yang bersariawan. Wih, ini apa ya, asam lambung, asam coy. Lambung, iya. Asam lambung. Sampai berjamur, bukan berjamur. Berlumut. Cek ya kan? Ini apa nih? Biasa. Nge-lag nih. Ini tuh kalau perut kekerbekan tuh kayak gini, jadi dia naik ke atas. Anjay, perut kekerbekan, guys. Gak makan satu minggu, coy. Oke, kita meluncur. Pokoknya ayo, pembuangan black hole ini. Aduh, kita akan menuju black hole. Oh, white hole. Karena putih tadi white hole. Oke, kita berhasil keluar dari robot manager yang punya laundry gila ini. Okay. Ini sabun juga berserakan ya. Jangan sampai keinjek. Iya, bisa. Kalau keinjek bisa nyerodot kita, guys. Ya, gitu lah pokoknya. Di sini tuh kita harus memilih. Oh, tapi kebetulan itu kita mujur, ya. Mujur lah. Ini apa nih, ada cat segala rupa di sini? Apalagi bukan cat ini, coy. Sabun kayaknya. Sabun yang untuk sabun berwarna-warni. Wih, Aril anjrit, Aril coy. Abil. Nama sabunnya ada. Anjir, tunggu. Buatan ini mana? Ini mah celana si itu teh ya. Film Tuyul dan Bayota siapa? Si Kentung. Iya, jing itu mah celana si Kentung. Bajunya juga kotor. Oh, kita menaiki laundry raksasa. Kayaknya kita kemana sekarang ya? Ya ke situ lah masuk. Ada pintu. Dicuci gitu kita mandi. Yaudahlah, karena tidak ada jalan lagi, mari kita masuk. Ya kan, bener masuk. Oh iya, masuk. Masuk sekalian lalu di laundry dengan tubuh-tubuhnya. Ih, nah, ini tuh tempat dalam jahit ini mah. Oh, kok? Tuh, ini kan benang tuh. Oh iya, benang. Ini benangnya sebesar ini. Bajunya yang ngejahitnya sebesar apa? Bukan bajunya yang ngejahit itu sebesar apa, coy? Lihat gini. Si jarumnya, coy. Iya, benar. Wih, kancing. Wih, kancing anjrit raksasa ini, Bro. Bajunya segede apa? Tandu. Widih, jarum pentol. Ini untuk ngecor cukup sekarang sampai jarum pentol ini. Udah banyak pengaduan jarum pentol di
media sosial. Kenapa coy? Ya karena jarum pentol itu tolong dihargain, jangan ditancepin di mana-mana aja, di sofa, di mobil, di mana. Oh iya betul. Di bujur ya. Itu sangat berguna untuk ngebuka tutup apa namanya aqua gelas. Pokoknya serba guna lah. Tapi kasihan nasibnya sih. Ini ngomong-ngomong kita kemana ini? Wih, uang coy. Anjir itu uang gitu. Kenapa harus warna hijau sih? Dolar. Oh iya. Koin. Bukan karena manusia itu mata duitan ya. Nah, karena hijau. Itu dia jadi matanya hijau. Mata hijau jadi duit. Iya gitu. Nah ini baju apa siapa nih? Wih baju SpongeBob. Wih Bob. Baju SpongeBob. Lalu kita tidak boleh menginjak si kancing ternyata iya, kita harus kancing. Menghindari. Oke, seperti itu guys, kita harus menghindarinya. Asik. Oke, tiba-tiba kita ya muncul. Berubah jadi spawn. Wih, gimana nih? Kita masuk aja ke sana. White Hall kembali. Tes. Wih, kemana nih? Ke dunia kegelapan. Portal lah, naik portal. Masuk portal ini apa nih? Lubang pembuangan. Kok ada yang ngejemur di tempat pembuangan, ada yang ngejemur baju sih coy. Udah namanya juga laundry gila. Ini udah emang ini. Gila nih. Udah nyengsong ini otaknya. Sorry. Kemana lagi kita? Ya ikutin lah jalan kehidupan ventilasi ini. Lagi. Ah, kita nemu ventilasi lagi. Bosen. Wih. Baju berserakan gini. Kita harus mencari pintu. Oke, ini pintunya. Pintu keluar ya. Pintu keluar. Kok enggak bisa? Woi, enggak bisa gimana, coy? Anjrit, enggak bisa ini gimana? Kita harus dobrak atau gimana? Dobrak dong, senggol dong. Enggak ada kuncinya. Ya, gimana tuh? Enggak bisa. Kita coba nyari lagi, coy. Nyari lagi pintunya di mana, woi? Aduh, gimana ini? Berserakan gini, woi. Ini baru tiap-tiap ya, apa? Namanya trip ya, trip shop. Baju bekas ini coy, woi. Benar. Gunduk gini atau ini ya setrikaan? Ya bisa jadi namanya juga laundry. Aduh guys, kayaknya kita tidak bisa menemukan pintu sampai sini dulu video kita kali ini. Thank you.